Halo, selamat jumpa. Membuat lampu emergensi dengan indikator dan auto cutoff. Jadi, kita tidak perlu khawatir ketika baterai habis, kita bisa charger ulang, dan ketika full, maka arus otomatis akan terputus sehingga membuat baterai lebih awet. Bahan utama adalah modul charger dengan IC 4056 ini untuk input, ini untuk output. Karena tidak ada beban baterai, jadi dianggap baterai full, sehingga lampu indikator menyala biru. Bahan kedua, kita bisa pakai lampu LED HPL 1 watt plus lensa, dan kita buat lampu super bright untuk reflektor. Kita bisa pakai scotlet. Modul charger dua LED, jadi LED asli kita lepas, LED SMD yang asli kita lepas, kita ganti dengan LED biasa. LED 5 mili. Dan resistor 8,2 ohm sebagai fuse serta baterai bekas. Baterai laptop, saklar dua kutub, untuk pemasangan cukup simpel. Ini bagian output plus masuk ke bagian baterai plus dan min masuk ke baterai min. Dan plus masuk ke resistor 8,2 ohm sebagai fuse, lalu masuk ke saklar.
bagian kaki utama. Untuk bagian kaki sekunder pertama masuk ke bagian plus dari lampu HPL 1 watt. Sekunder kedua masuk ke lampu LED super bright 5 mili. Dan untuk ground dari lampu HPL dan LED kita satukan jadi satu, masuk ke baterai 3,7 volt atau baterai laptop. Cukup simple. Ini untuk charger. Posisi mencharger warna merah. Ketika baterai sudah full, otomatis arus akan cut off dan lampu warna biru akan menyala. Untuk LED bebas, kita bisa memakai warna apapun. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.